طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membangunkan kita setelah mematikan kita di dalam tidur-tidur kita. Ya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan fenomena tidur merupakan fenomena yang patut untuk direnungkan oleh setiap kaum muslimin. Karenanya kaum muslimin ketika bangun dari tidurnya merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikannya hidup kembali sebagaimana yang akan dirasakannya nanti ketika di padang mahsyar. Karenanya ketika kita nanti buka surat Yasin seperti yang tadi sudah kita bacakan, bahwa Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang kondisi orang-orang mukmin yang ketika mereka itu sudah dibangkitkan nanti di padang mahsyar. Apa yang pertama kali mereka katakan? Mereka menyampaikan qulu ya wailana man ba'atsana mimmar qodina. Ya Allah, celaka. Wailana, celaka kami. Man ba'atsana mimmar qodina. Siapa yang membangkitkan kami dari tidur-tidur kami? Tuh. Jadi orang mukmin itu nanti ketika di dalam kubur itu memang digambarkan sedang tidur, Pak. Ya, dia tidak terkena azabnya Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan qulu ya wailana man ba'atsana mimmar qodina. Siapa yang membangunkan kami dari tidur-tidur kami? Itu pernyataan menyesal, takut atau gimana itu, Pak? Menyesal dia. Bukan menyesal, maksudnya siapa yang membangkitkan kami lagi enak-enak tidur? Ya, siapa yang membangkitkan kami? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan hadza ma wa'ad ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ya, in kanat illa sayhatan dan sebagainya. Baru nanti di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang kondisi di mana tempat orang-orang beriman itu setelah dibangkitkan mereka pergi kemana. Allah telah menyampaikan inna ashabal jannatil yauma fi syughulin faqihun. Ya, orang-orang penduduk surga ketika mereka sudah di dalam surga itu mereka sudah sibuk masing-masing, Pak. Hum wa azwajuhum, mereka penduduk surga itu, dan azwajuhum, dan istri-istri mereka. Jadi istri kita ada berapa ini, Pak? Hah? Biar enggak ngantuk nih kita istri, kalau istrinya banyak kan langsung ngelek ya. Ya, masuk para bidadari dan sebagainya. Fi dilalin alal araiki muttaqiun. Ya. Nah, itu artinya kondisi bagi orang-orang beriman yang ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Makanya Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan orang beriman di setiap harinya melalui fenomena tidur, ya, untuk selalu mengingat bahwa kita itu nanti akan dibangkitkan sebagaimana kita itu dimatikan. Ketika kita tidur itu hilang, los. Ya. Dan ketika kita dibangkitkan, maka itu yang akan membuat kita itu benar-benar tersadar. Wa fal yauma la tudlamu nafsun syai'an. Wa pada hari itu enggak ada orang itu yang dizalimi.
watujzauna ma kuntum ta'malun, di mana kita masing-masing itu akan mendapatkan balasan sesuai dari apa yang kita lakukan ketika di dunia. Ya, maka kita berharap dari Allah Subhanahu wa taala ya memberikan rahmat, hidayah dan keberkahannya kepada kita di pagi hari ini, untuk kemudian bisa menjalani keberkahan pada waktu ini dengan maksimal mungkin. Taib, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan ya, pembahasan dari dosa-dosa besar setelah sekian lama ya. Taib, kita masih memasuki membahas tentang al-amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan gambaran dari orang-orang yang tertipu ya, dengan kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Ya. Makanya di antara ayat yang banyak diangkat ketika membahas tentang masalah ini, termasuk dosa besar yang ke-61 atau 62, 63. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun." Apakah mereka itu merasa aman, para penduduk negeri, ya. Mereka merasa aman dari siksaan kami yang datang kepada mereka, wa hum na'imun. Sedang mereka itu lagi kondisi tertidur. Masya Allah, ini saya ingat kayak kisahnya Nabi Lut alaihissalam sama kaumnya ya, ketika mereka itu benar-benar diazab oleh Allah Subhanahu wa taala ketika datang malam ya, kemudian mereka sedang dalam kondisi tidak terjaga, sedang tidur. Ini saya kira kisahnya enggak berulang, Pak. Ternyata kisahnya berulang. Kejadian nyata di Indonesia tahun 1955 di sebuah dusun ya, namanya Dusun Legetang ya, ini di salah satu komplek di Dieng ya kalau nggak salah itu. Dan dukuh itu apa ya? Bukan ya, nusa desa. Bukan desa ya? Lebih kecil dari desa, RW berarti ya, kampung. Ya nih kampung semacam dukuh ya, dusun ya, toib dusun. Salah satu dusun di komplek Dieng ya. Dan ini dusunnya ini terkenal memang sangat subur, Pak. Tempatnya itu sangat subur dan tanahnya ini masya Allah luar biasa, sehingga penghasilan penduduknya itu sangat luar biasa dari sayur mayur ya. Jadi rata-rata mereka itu hidup penuh dengan kecukupan, kaya raya ya. Dan setiap tahun itu panen. Kalau di tempat lain itu nggak panen, nah di dusun itu panen. Kalau di tempat lain panennya itu nggak bagus, di dusun itu panennya bagus. Ya, kalau di tempat lain panennya sedikit, di situ panennya banyak. Jadi sangat luar biasa. Ya, kenikmatan itu seperti kisah desa apa itu? Seperti negeri apa itu, Pak? Negeri Sabah. Ya. Luar biasa diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi ternyata berbagai kucuran nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ya, tidak membuat mereka itu bersyukur kepada Allah. Jadi semakin banyak nikmat yang Allah berikan kepada mereka, justru bukan menambah mereka semakin taat, tapi semakin membuat mereka itu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ditambah lagi mereka itu suka membuat apa bahasa Jawanya itu semacam kuda lumping gitulah, Pak, yang kemudian dinaikin sama perempuan-perempuan yang nanti ujungnya zina ya. Jadi terus mereka membuat seperti itu ya, judi, kemudian khamr dan sebagainya, yang membuat mereka itu
melupakan kucuran nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hingga sampai kemudian suatu hari ya, pada tanggal 17 April 1955 itu terjadi hujan yang sangat lebat sekali. Hujannya lebat banget. Ya, kemudian petir sana sini, sambar petir terus. Ya, yang membuat orang-orang itu merasa nggak ada yang berani keluar dalam kondisi yang seperti itu. Tapi orang-orang di dusun Legetang, mereka itu tetap berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minum ya, judi dan zina ya, dan sebagainya. Ya, sampai kemudian pertengahan malam. Ya. Hujan berhenti, sunyi, senyap ya, tidak ada yang berani keluar. Karena memang dalam kondisi tertidur ataupun orang yang terbangun sangat dingin sekali, ya. Kemudian mereka itu mendengar suara dentuman yang sangat besar, tum, ya, yang membuat orang-orang itu ya enggak ada yang berani keluar. Baru kemudian esok harinya, ya, mereka itu terkejut bahwa di hadapan di Selegatang itu ada satu gunung namanya Gunung Pengamun Amun, ya. Yang dia lihat gunungnya itu tinggal setengah, Pak. Gunungnya tinggal setengah, dan betapa terkejutnya mereka bahwa setengahnya lagi itu ada di atas desa Legetang. Ya. Mereka terkejut, loh, ini gunungnya kemana? Setengah lagi kok nggak ada? Ternyata ketika mereka melihat bahwa gunungnya itu ada di atas dusun Legetang tadi, bukan longsor, Pak. Karena saya kalau ngelihat di videonya itu dia Gunung Pengamun Amun, kemudian di bawahnya itu ada lembah ya, ada lembah, kemudian di sini ada satu desa lagi, kemudian di sini baru desanya Legetang, dusun Legetang. Ini artinya kalau longsor nggak mungkin, otomatis kalau longsor ke sini dulu baru ke sini, tapi dia itu hilang kemudian langsung hancur. Itu berarti seakan-akan kayak dipotong kemudian dipindahkan. Siapa yang melakukan itu, Pak? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini karena perbuatan maksiat mereka yang sudah dikasih nikmat bertubi-tubi dari Allah Subhanahu wa taala justru tidak membuat mereka itu semakin taat. Malah justru membuat mereka itu semakin kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang seperti itu tuh banyak maksiat-maksiat yang mereka lakukan. Bahkan sampai disebutkan itu mereka tuh berzina dengan ibu mereka sendiri. Ya Allah, ini ya, saya juga dengar kisahnya dari cucunya orang yang dulu pernah, jadi mbahnya itu dulu pernah menjadi saksi. Karena orang itu semuanya mati, Pak. Jadi gak ada lagi tersisa sama sekali di desanya itu. Semua orang mati. Cuma ada dua orang doang yang kalau nggak salah tersisa, kemudian ini menceritakan kisah itu. Ini dari kita mendengar itu, saya tuh ingat benar-benar kisah tentang kaumnya Nabi Lut, ya, di antara berbagai macam azab yang Allah kemudian berikan kepada orang-orang yang suka melakukan LGBT, ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha. Ketika datang peringatan dari kami kemudian mereka abaikan, datang azab kami, ja'alna 'aliyaha safilaha, kita jadikan yang di atas itu jadi di bawah, dibalik gitu ya. Wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijjilin mamdud. Ya, kemudian kita lemparkan, ini bagi kaumnya Nabi Lut, kami lemparkan kepadanya itu batu yang panas, iya. Maka ini merupakan peringatan, Pak, bagi kita yang tinggal di tempat yang kanan kirinya itu penuh dengan maksiat. Iya. Kalau kemudian tidak ada lagi orang yang mengingatkan mereka tentang bahwa ini adalah maksiat kepada Allah, ini merupakan bencana dan ancaman besar bagi kita. Untuk apa? Untuk segera pindah, Pak. Iya. Karena itu merupakan tanda bahwa semakin dekatnya dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terlepas dari berbagai macam ilmu ilmiah yang terjadi di tsunami di Aceh pada waktu itu, ya. Apa yang menyebabkan
sebelum terjadinya tsunami. Ya. Bagaimana kesaksian ya, orang-orang Aceh bahwa malam harinya mereka melakukan apa dan sebagainya, sampai kemudian Allah hancurkan hanya dalam yakni sekali tiupan angin lah, untuk kemudian membuat air laut itu masuk ke dataran. Mudah ya. Kita jangan menyangka di Jakarta ini aman-aman aja, Pak. Ya. Selama ada orang yang beristighfar, ya nih, kita berdoa, maka kita bersyukur sekali kepada orang-orang itu yang walaupun miskin ya. Walaupun mungkin dia dari kehidupan itu kurang, dipandang remeh, bukan tokoh masyarakat, bukan ustaz, bukan orang yang suaranya itu banyak didengar ketika memberikan pendapat. Tapi jangan salah bahwa mungkin dari istighfarnya dia setiap malam, dari taubatnya dia setiap hari, itu menghindarkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena ini kembali lagi kepada kita bahwa ketika banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan kita lupa untuk mensyukuri, ya, itu membuat kita itu terkadang lupa dan luput dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat Allah itu datangnya itu dalam dua bentuk, Pak. Ada yang datang berdasarkan apa yang kita minta, dan ada yang datang berdasarkan apa yang tidak kita minta. Kalau yang datang berdasarkan apa yang kita minta, itu kita cenderung mudah untuk bersyukur karena sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi berbeda dengan nikmat yang Allah hadirkan bukan berdasarkan apa yang kita minta. Ini yang banyak luput dari kita, sehingga kemudian kita itu menjadi golongan orang-orang yang tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka kalau dalam setiap mukaddimah itu biasanya para ustaz itu menyampaikan segala puji bersyukur, alhamdulillah dan sebagainya. Itu bukan kalimat basa-basi, bukan kalimat yang diulang terus-menerus, tapi memang itu merupakan sebuah pengingat bagi kita bahwa dia bisa dihadirkannya kita kembali dalam satu majelis yang mulia, dalam satu pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan salah satu bagian dari nikmat Allah yang patut dan harus kita syukuri. Ya. Maka kembali lagi tadi ke ayat nih, tiba-tiba ingat ya tentang ketika saya mengkaji tentang ayat ini, saya cari di YouTube itu, Pak. Kemudian di YouTube itu keluar tentang Desa Legetang. Saya juga nggak tahu. Saya juga belum lahir ya. Sedangkan saya, ayah saya juga belum lahir. Kayaknya tahun 1955. Ya, bahkan dari sebagian kita nggak ada yang tahu tentang kisah itu. Ya, tapi ternyata itu nyata terjadi di Indonesia, di negeri kita itu, Pak. Dan di Pulau Jawa lagi, di Dieng itu ya. Ini kan luar biasa bahwa azab Allah itu bukan terjadi dan jatuhnya itu di negara-negara Arab, Yaman, Mesir, tempat-tempat yang memang menjadi tempat turunnya wahyu dan sebagainya, bukan. Bahkan desa nun jauh di sana seperti Indonesia itu pun ternyata terkena imbas dari azab Allah Subhanahu wa taala yang memang kita itu kadang tidak merasakan dan bahkan tidak mengetahuinya, sehingga kemudian kita itu luput dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Ya, apakah mereka itu para penduduk negeri merasa aman dari azab kami, dari siksa kami ya, yang datang kepada mereka wa hum na'imun, ketika mereka itu sedang dalam keadaan tidur, Pak. Loh, antum bayangkan orang Legetang tadi itu. Mereka tuh menyangka besok itu mereka masih bisa nyantai-nyantai, bisa panen, bisa berbuat judi, bisa macam-macam. Yang pada mereka itu memang kadang Allah itu memang menghadirkannya itu di waktu-waktu yang saya sudah pernah menyampaikan, waktu sebelum subuh sampai subuh itu waktu yang sangat krusial bagi kaum muslimin, Mbak. Makanya kita tuh disyariatkan untuk berdoa itu untuk sahur mepet-mepet sama subuh. Waktu yang sangat krusial itu, waktu subuh dan sebelum subuh itu. Karena banyaknya datang azab, bahkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dari tergantung bagaimana kita melakukan aktivitas di waktu-waktu itu. Ya. Waktu menjelang subuh dan waktu subuh.
Itu waktu yang sangat krusial sekali bagi kaum muslimin. Ya, dan itu Allah hadirkan azab bagi mereka yang mereka itu menyangka bahwa ya besok masih bisa panen, besok masih bisa menghabiskan uang-uang dan sebagainya, tapi justru dihancurkan hanya dalam waktu sekejap. Dan mereka enggak nyangka, Pak. Ya Allah, puncak gunung pengamun-amun itu bisa pindah menghantam mereka hanya dalam sekali waktu yang membuat mereka itu hilang. Maka setelah kejadian itu, warga sekitar itu ada yang ditanya, yakni oleh wartawan, reporter, apa enggak ada di antara antum ini yang mencoba untuk mengevakuasi? Ya, karena masa enggak ada bantuan tim SAR? Ya, dia mengatakan bahwa ya pada waktu itu susah. Ya, alat dan sebagainya itu belum secanggih sekarang. Mungkin beritanya pun juga belum banyak tersebar. Ya, keterbatasan yakni sarana dan sebagainya. Kemudian ditanya lagi, apa enggak ada di antara kalian yang mencoba untuk mengambil puing-puing harta yang terpendam di desa itu? Kan hartanya tertimbun. Intinya otomatis mereka itu masih berada di bawah tanah. Kenapa masih ada di bawah tanah? Mereka itu jadi setelah beberapa tahun, ketika mereka itu mencangkul, itu mereka mendapetin yakni alat-alat dapur gitu, sendok, cangkul dapat ember gitu kan, cangkul dapat macam-macam. Cuma ditanya kenapa antum kok nggak mengambil? Kita takut untuk kemudian terkena dari azabnya Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dia mengatakan nih walau alam bahwa ketika orang yang mencoba untuk mengambil, menggeruk tentang kekayaan yang ada di dalam desa tersebut, dia itu seakan seperti dihantui oleh makhluk halus gitulah, dibayang-bayangi. Ya, tapi ala kulli hal, memang dari berdasarkan sunnah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita ketika berada di dalam satu tempat yang diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu jangan berlama-lama, Pak. Ya, kita tuh kadang suka berlama-lama kayak di tempat yang diazab itu ya. Seperti ada hari ini tuh bekas tempatnya kaum Nabi Hud, ya apa namanya, rumah-rumah yang dipahat itu. Ya, itu yang kemudian banyak orang justru sekarang mau jadi tempat rekreasi. Heran, duk kita di zaman terbalik, Pak. Ya. Kita diminta untuk menjauh dari tempat yang diazab, justru sekarang dijadikan rekreasi, coba. Ya. Mengundang orang-orang untuk datang. Kan kebalik. Ya, kita diminta sama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk agar kemudian kita itu tidak kecipratan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diminta untuk menghindari tempat-tempat yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan juga awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'sana duhan wa hum yal'abun. Ya. Apakah mereka itu para penduduk negeri, mereka itu juga merasa aman dari azab kami, dari siksa kami yang datang kepada mereka duhan pada waktu pagi, wa hum yal'abun, sedangkan mereka itu sedang dalam kondisi lalai, sedang dalam kondisi bermain-main. Diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka itu sedang dalam kondisi tidak taat kepada Allah. Ini memang kembalinya lagi pada kebiasaan kita, Pak. Ya, untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun ya kita itu sedang berada. Ini ya, karena kita enggak tahu apa yang akan menimpa dan apa yang terjadi kepada kita. Afa aminu makrullah. Apakah mereka itu benar-benar merasa aman? Ada berapa kali tadi itu ayatnya? Hah? Ada berapa kali tadi? Ada 3 kali. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang ancaman bagi orang-orang yang merasa aman dari makar Allah dan mereka sedang tidur yang pertama. Kemudian afa amin ahlul qura, yang kedua bahwa mereka itu sedang dalam kondisi terjaga pada waktu pagi hari. Kemudian yang ketiga Allah Subhanahu wa taala kembali meyakinkan afa aminu makrullah, apakah kamu itu benar-benar merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala? Fala ya'manu makrullahi illal qaumul khasirun, bahwa tidak ada orang yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang itu pasti orang-orang yang merugi. Orang-orang yang pasti enggak pernah sempat dia itu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan bertobat. Enggak ada waktu lagi, Pak.
Kalau kita tadi misalnya waliyadzubillah gitu ya, harga serdang, kemudian kalau di Kecamatan timpa gunung apa ya Pak? Sini kan gunungnya Gunung Sahari, nggak ada gunung lagi ya. Ya nih orang-orang yang kemudian kena azab secara tiba-tiba, ya itu nggak ada waktu lagi untuk bertobat, untuk mengingat apa yang sudah dia pernah lakukan dan sebagainya. Karena memang sudah terlebih dulu dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ya kita pernah mendengar kisah seorang laki-laki yang menjadi muadzin. Ya, nah, zaman dulu itu bentuk masjid itu kan gak seperti sekarang. Ya, dia itu untuk azan mereka itu harus naik ke tempat yang lebih tinggi. Ya, untuk azan itu, dan makanya dicarinya suara yang lantang. Kalau yang suaranya kecil, serak-serak, ah itu enggak lah. Ya, suaranya yang lantang kemudian bisa untuk orang-orang itu mendengar dari azan itu. Jadi bukan dalam masjid. Karena waktu itu belum ada toa, ya. Maka ada seorang laki-laki itu yang nekat tuh naik ke atas tempat tertinggi itu kemudian mengumandangkan azan. Nah, suatu kali orang ini melihat di gang itu, karena tempat tinggi kelihatan semuanya. Di bawah itu kelihatan semuanya. Dia melihat ada seorang perempuan yang cantik. Perempuan Nasrani yang cantik yang membuat dia itu merasa tergoda. Kemudian dia turun dari azannya itu. Selesai kemudian dia menemui gadis tersebut. Dan dia langsung mengatakan, aku suka samamu gitu ya. Dia bilang, gak bisa, saya ini orang Nasrani. Saya Nasrani ya, dan gak mungkin ya kita itu nikah beda agama. Nah, lihat Pak, di zaman dulu aja tahu itu. Orang nikah beda agama itu gak mungkin. Nah, zaman sekarang lebih canggih dari zaman dulu. Mereka nikah agama pun, ya lah bismillah. Anaknya gak jelas dia. Mau ikut apa, gak jelas. Jadi akhirnya diberikan kebebasan untuk anak. Terserah antum. Mau milih Islam kayak bapaknya, atau Buddha, atau Kristen, atau apapun, saya ibunya. Lihat, pendidikan keluarga yang jomplang. Akhirnya yang terjadi adalah, ya gak jelas keluarganya itu. Mau ke Islam, Islam yang setengah-setengah, mau yang Kristen, Kristennya yang gak taat. Ya, jadi nggak jelas ya. Zaman dulu seperti itu, Pak. Mereka tuh sudah mengkap, sudah membatasi bahwa kehidupan kita ini nggak mungkin. Orang dulu tuh juga cerdas loh. Mereka tuh ngerasa bahwa nggak mungkin pernikahan kita ini dibangun di atas keyakinan yang berbeda. Mustahil deh. Ya, nggak mungkin kita mau beribadah tapi justru malah bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nikah beda agama. Ya, maka kata orang Nasrani itu nggak mungkin. Kalau antum mau, antum keluar masuk agama saya. Dan laki-lakinya itu juga logis. Kalau gitu oke. Keluar dari agamanya dan masuk agama Nasrani. Ya ternyata begitu dia memproklamirkan ya, mengatakan bahwa saya akan keluar itu, artinya sudah keluar dari murtad dari Islam. Ya. Kemudian ya nih, singkat ceritanya dia belum menikah. Akhirnya dia masih menggunakan azan karena orang-orang kan masih tahu bahwa dia itu masih Islam. Karena azan begitu mau naik kemudian meninggal. Ya, begitu mau naik ke tempat yang tertinggi itu jatuh kemudian meninggal. Dia belum menikah, belum menikmati ya dengan perempuan itu kemudian lebih dulu meninggal. Ya, ini merupakan contoh bagaimana kita itu kadang suka mendahului Allah Subhanahu wa taala dalam masalah takdir, dalam masalah ketetapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa suka sok tahu kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih dulu ya bersuuzon kepada Allah Subhanahu wa taala dari apapun yang sudah kita minta kepada Allah, berupa doa atau apapun yang kita minta enggak kunjung dikabulkan oleh Allah, kita lebih mudah untuk bersuuzon daripada berhusnuzon. Ya. Maka ya tentu ini bukan perkara yang diperbolehkan oleh syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hukum merasa aman dari makar Allah itu merupakan haram ya, yang kita itu tidak boleh untuk melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam beberapa kesempatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selalu mengucapkan doa
yang doanya ini banyak kita hafal. Nabi SAW itu menyampaikan Allahumma ya muqallib, ya Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Ya Allah, yakni berikanlah keteguhan hati kepada kami untuk ya, tetap berada di dalam ketaatan kepadamu. Wa sarrif qalbi ala ta'atik, dan condongkanlah hati kami untuk terus berbuat taat kepadamu. Ya, karena memang peradaban kita ini peradaban hati. Ya, agama kita, agama Islam ini kita dibangun di dalam dalam hati, dalam keyakinan. Sehingga ketika hati kita ini bersih, suci, maka kita akan lebih mudah melakukan ketaatan dan menambah pundi-pundi amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika hati kita ini fi qulubihim marad, ya ketika di dalam hati kita ini ada penyakit, ya bahkan apalagi sampai mati hatinya itu, maka ini merupakan sebuah kerugian. Dan betapa kebangetannya kita itu sampai hati kita itu mati, ya. Maka ya, doa ini selalu diulang-ulang oleh Nabi SAW, karena kita nggak tahu ya tentang apa yang akan terjadi kepada kita ketika kematian itu sudah datang kepada kita. Karenanya Nabi SAW ya, dalam satu hadis yang lain menyampaikan inna rajula la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira, bahwa ada seorang laki-laki yang di akhir hidupnya itu dia itu suka berpuasa, sholat jamaah, baca Al-Quran gak pernah berhenti, puasa Senin Kamis, ayamul bid, sedekah, ya dan sebagainya, dari amal-amal kebaikan selalu dia lakukan, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira, sampai jarak antara dia dan surga itu udah tinggal dhira, ya udah tinggal ya nih sejengkal lah, sudah sangat dekat sekali dia dengan surga. Fayasbiqu alaihi alkitab, ternyata takdir itu berkata lain, faya'malu bi amali ahli nari faydukhuluha. Kemudian di akhir hidupnya itu dia melakukan amalan-amalan penduduk neraka, sampai kemudian amalan itu yang menyebabkan dia itu masuk ke dalam neraka. Dan ada juga wa inna rajula la ya'malu bi amali ahli nar, ada juga orang-orang dia itu yang setiap harinya itu suka berbuat maksiat, dosa, suka melakukan amalan-amalan yang kita lihat secara zahir, ah, ini orang neraka nih, kayaknya hidupnya udah gak tertolong lagi lah, susah. Kita sendiri juga tahu nih kayaknya kemana perginya gitu ya. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira, sampai antara dia dan neraka itu sudah sejengkal, udah tinggal dekat lagi udah masuk neraka dia. Fayasbiqu alaihi alkitab, ternyata takdir berkata lain, faya'malu bi amali ahli aljannah faydukuluha, ternyata di akhir hidupnya dia bertobat benar-benar sebenar-benarnya tobat, kemudian melakukan seluruh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan ya dia belum melakukan amal ibadah sekalipun, seperti seorang sahabat yang dia masuk Islam belum sempat sujud, Pak, ikut jihad meninggal. Ya, belum melakukan amal apapun, tapi dia sudah bertobat masuk Islam sehingga kemudian seluruh dosa-dosanya itu hilang. Fayadukhuluha, maka dia itu masuk ke dalam surga. Kita, maka saya sudah saling menyampaikan ya bahwa jangan cepat untuk memvonis orang lain, Pak. Ya, kita enggak boleh cepat untuk kemudian menuduh bahwa ah ini orang seperti ini dan sebagainya. Karena kita enggak tahu bahwa apa yang dia lakukan di akhir nanti mungkin lebih baik daripada apa yang kita lakukan di akhir nanti. Ya. Jangan lebih cepat menuduh seorang lain ya untuk kemudian kita itu merasa lebih baik daripada orang lain. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di akhir kehidupan kita. Taib hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali dosa besar yang ke-64, yaitu al-ya'su wal kunuti min rahmatillah. Ya, berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dua ini merupakan satu kesatuan yang enggak terpisahkan. Merasa aman dari makar Allah dan merasa putus asa dari rahmat Allah.
Ini dua yang menjadi satu. Karena dia ini merupakan dua kesatuan. Ya, dia merasa aman dari makar Allah, tapi kemudian begitu sudah merasa zalim, begitu pengen tobat, dia itu merasa kayaknya enggak diampunin gitu ya. Jadi mendingan lanjutin aja gitu ya. Ini merupakan ya perlakuan yang tentu tidak benar. Ya, merasa aman dari makar Allah dan berputus asa dari rahmat Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala selalu menerima, merindukan orang-orang yang memang mereka itu mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karenanya jangankan bertobat, Pak. Di antara fikih doa itu kita itu harus banyak diminta oleh Allah Subhanahu wa taala berdoa setiap hari. Ya, tentu di dalam doa itu kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar akan mengabulkan. Kenapa? Bayangkan syariat atau agama yang penganutnya itu diminta untuk meminta terus itu cuma di Islam doang, Pak. Ya, kita kalau sama manusia saya minta terus gitu misalnya, tolong dong, ane kayaknya lagi butuh ini nih. Ane minta satu hari, besok minta lagi. Besoknya minta lagi ke orang lain. Ini orang lain orangnya kira-kira jengkel atau udah besok-besok enggak mau nemenin lagi dia. Risih karena dimintain terus. Lah kalau Allah itu enggak begitu. Kita kalau kadang merasa menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, dengan manusia, nah ini yang kita itu kadang kadar keimanan kita itu sudah mulai berkurang, ya. Menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala kita minta terus ya, kayaknya Allah ini enggak enak kayaknya mau ngambilin gitu. Oleh itu billah. Karena justru Allah itu ya menyuruh ud'uni fastajib lakum. Antum minta kepada saya, ya, nanti saya kabulkan. Itu udah janji Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa taala itu enggak akan pernah mungkin mengingkari janjinya. Ya, maka kita tuh diminta untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala itu akan dengan sangat terbuka untuk menerima hamba-hambanya yang dulu bermaksiat untuk mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Ya'qub, ayahnya Nabi Yusuf, ketika Nabi Yusuf itu hilang, ya seolah seorang ayah, Pak. Ya, itu benar-benar merasa sangat terpukul dengan kehilangan anaknya. Itu Yusuf nanti di akhirnya ketemu lagi dengan anaknya. Coba kayak ya, Bapak Ridwan Kamil, ya pergi bareng-bareng, pergi berempat dia atau berlima ya dengan anak yang lagi yang kecil, pulangnya tinggal berempat. Ya, dia istrinya, anak yang perempuannya dan anak yang kecilnya lagi. Yang anak yang pertamanya itu kemudian hilang, hanyut. Itu betapa benar-benar mereka itu bahkan hampir seluruh kerjaan di Jawa Barat itu kan dia tinggalkan, Mbak. Waktu masih di Swiss itu untuk benar-benar ya menjadikan waktunya itu untuk mencari anaknya. Jadi pekerjaan apapun, ya, maka saya hari ini tuh sangat aneh ya, orang-orang yang kemudian rela mengorbankan keluarganya untuk pekerjaannya. Ya. Ini zaman terbalik memang, Mbak. Kita itu bekerja untuk siapa? Keluarga. Loh, kita meninggalkan keluarga untuk pekerjaan. Itu kan aneh. Ya. Kita meninggalkan pekerjaan ya untuk keluarga. Sangat aneh sekali. Karenanya Bapak Ridwan Kamil ini dia ya mencontohkan sosok seorang pemimpin sekaligus sosok seorang ayah yang teladan ya. Yang sangat luar biasa yang di bisa dicontoh oleh orang-orang yang melihat dia bahwa dia menghabiskan waktu berhari-hari di Swiss enggak apa-apa. Ya, pekerjaan di Jawa Barat itu diwakilkan sementara agar kemudian anak saya ini bisa ketemu. Ya. Maka kita bisa melihat, bisa merasakan hari ini empati bagaimana kehilangan yang dirasakan oleh Nabi Ya'qub kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, anaknya yang dia cintai, yang dia sangat sayangi, kemudian benar-benar hilang. Ya, yang hilangnya itu bukan karena musibah, tapi memang karena makar dari saudara-saudaranya.
ya. Maka nanti di akhir dekat-dekat udah mau habis kisah Nabi Yusuf itu, Nabi Yakub ini yakin bahwa Nabi Yusuf itu masih hidup. Maka Nabi Yakub meminta kepada saudara-saudaranya Yusuf untuk mengatakan innahu la ya'asu min rohillah, carilah Yusuf ya, innahu la ya'asu min rohillah illal qaumul kafirun, ya, janganlah kalian itu berputus asa dari rahmat Allah, karena orang yang berputus asa dari rahmat Allah itu merupakan orang-orang yang kafir. Ya, karenanya berputus asa, ya, dia itu merasa menyerah, itu merupakan sifat dari sifat-sifat orang kafir dan orang-orang sesat. Ya, orang yang mudah berputus asa itu merupakan salah satu sifat dari sifat-sifatnya orang kafir dan orang-orang yang tersesat. Apa dalilnya, Ustaz? Dalilnya tadi kisah Nabi Yusuf, ya, ketika Nabi Yusuf itu menyampaikan, ketika Nabi Yakub itu meminta kepada anak-anaknya, saudara-saudaranya Yusuf yang lain, Nabi Yakub mengatakan, ya bani, ya bunai yadhabu fatahassasu min Yusuf. Wahai anak-anakku, carilah berita tentang Yusuf. Wa akhihi, dan saudaranya. Siapa? Benyamin. Ya, karena Yusuf itu hilang, kemudian dia dibawa Benyamin untuk Benyamin itu menjadi jaminan lah ya di Yusuf. Wala tayasu min rohillah, dan janganlah kamu itu berputus asa dari rahmat Allah. Janganlah kamu, kalian ini ya 9 orang dari anak-anaknya Yusuf yang lainnya itu, jangan antum itu berputus asa min rohillah dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innahu la ya'asu min rohillah illal qaumul kafirun. Karena orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala itu merupakan ciri dari orang-orang kafir. Ya. Kemudian berputus asa itu juga merupakan ciri dari sifat-sifatnya orang yang tersesat. Ya. Ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan ya, di dalam surat Al-Hijr tentang kisahnya Nabi Ibrahim yang dia itu didatangi oleh malaikat. Ya, kemudian akan diberikan anak namanya Ishak. Ishak. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Qala wa may yaqnatu mir rahmatil qala wa may yaqnatu mir rahmati rabbih illa adh-dhalimun." Qala may yaqnatu mir rahmati rabbih illa adh-dhalun. Ya, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang yang sesat. Ya, jadi berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala itu merupakan ciri dari orang-orang yang sesat. Dan banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan tentang jangan berputus asa. Salah satunya di antaranya itu ayat yang banyak kita dengar dari para ustaz tentang kul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, yang artinya suka berbuat dolim, suka berbuat israf dan mubazir, la taqnatu mir rahmatillah, janganlah kalian itu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Nabi SAW juga menyampaikan, la yamutan ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian itu mati kecuali dia itu berprasangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bahkan menjelang kita mati pun kita itu diminta oleh Nabi SAW untuk tetap berprasangka baik sama Allah. Kita dikasih musibah kebakaran misalnya, dikasih sakit yang luar biasa, ya, maka kita tetap harus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun berat, ya Pak. Ya, walaupun memang orang-orang yang merasakan itu merasakan ya Allah harus gimana lagi? Ya, saya sudah sampai batas puncak kesabaran saya, Ustaz. Saya udah enggak bisa ngapa-ngapain lagi. Udah bersabar. Ya. Tetap berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini merupakan sebuah nasihat ya, sekaligus peringatan bagi kita, bagi orang-orang yang kemudian suka melakukan merasa aman di dalam kehidupannya dari makar Allah, dari azab Allah ya,
Kemudian mereka itu melakukan apapun yang dilarang oleh syariat, apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika sudah waktunya untuk kembali, dia merasa putus asa. Ya, dengan rahmat Allah, ini juga merupakan sebuah sikap atau sifat dari ciri-ciri orang kafir dan orang-orang yang tersesat. Karenanya orang-orang kafir itu ketika mereka diminta untuk kembali kepada Allah, ya nggak mungkin, karena mereka itu merasa bahwa tidak ada kehidupan setelah mereka itu mati. Ya, makanya mereka itu hanya membatasi seluruh amal baik yang mereka lakukan, orientasinya hanya sebatas ketika mereka sudah mati. Ketika mati mereka nggak meyakini bahwa ada hidup setelah kematian. Makanya mereka itu banyak menggelontorkan uangnya untuk bangun pesantren, untuk bantu anak yatim, ya, bangun masjid dan sebagainya. Kemudian mereka gelontorkan karena mereka itu menyangka bahwa apa yang mereka lakukan ini nanti akan menyelamatkan mereka memasuki surganya yang mereka sangka-sangka, padahal tidak. Ya, inilah orang-orang yang al-mugtarun, orang-orang yang tertipu dengan amal baik mereka. Bahwa sungguhnya amal baik yang mereka lakukan tidak pernah bisa ya menjadikan mereka itu sebagai penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena di antara orang-orang yang dia itu tertipu dengan amal baik, ya, itu adalah orang-orang yang dia itu sudah merasa melakukan amal kebaikan, kemudian menjelang kehidupannya dia itu merasa bahwa saya pasti masuk surga lah, wong saya udah puasa kok, saya udah sholat sekian tahun, saya sudah baca Al-Quran, sudah hafal Quran loh saya, masa masuk neraka. Ini kalimat-kalimat yang condong untuk kemudian kita itu termasuk dari golongan orang-orang yang merasa aman dari makar Allah. Ya, maka ketika Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW menyampaikan orang-orang yang tertipu ya terhadap amal baiknya, dia menyangka bahwa sudah melakukan banyak amal soleh. Ya, saya sudah bangun wakaf, bangun masjid, tanah saya udah di mana-mana saya jadikan pesantren. Saya sedekah ini udah ke yayasan itu udah ada semua ya nih. Dia sudah merasa aman itu, kemudian menyebabkan dia itu merasa aman dari makar Allah, artinya dari kehidupan setelah dia itu wafat. Itu Nabi Sulaiman menyampaikan, la'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamah bihasanatin amsal jibalit tihamah. Nanti ada satu kaum dari umatku yang dia itu datang pada hari kiamat membawa kebaikan sebesar gunung Tihamah. Besar sekali, biyudot, sangat besar sekali. Ya. Kemudian faja'alallahu haba'an mansurah. Kemudian kebaikan yang sudah dia lakukan selama di dunia sebesar gunung Tihamah itu, Allah jadikan haba'an mansurah. Ya Allah jadikan debu yang berterbangan. Kemudian para sahabat itu kan bertanya, ya Rasulullah, sifhum lana jallihim, ya, jelaskan kepada kami ciri-ciri orang tersebut. Allah nakuna minhum wa nahnu lana alam, agar kemudian kita itu tidak termasuk menjadi seperti mereka, sedangkan kita itu tidak mengetahui, sedangkan kita itu enggak sadar. Jangan-jangan perasaan kita, perbuatan kita itu perbuatan orang-orang yang termasuk dari golongan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Maka kemudian Nabi Sallam itu menyampaikan, ama innahum ikhwanukum, bahwa sungguhnya mereka itu adalah saudara-saudara kalian. Ya, yakumu minal lail tusalluna minal lail kama tusallun, di mana mereka itu suka melakukan ibadah-ibadah seperti sholat malam, sholatnya seperti kalian sholat. Ya, mereka itu berpuasa sebagaimana kalian berpuasa, mereka itu sedekah juga sebagaimana kalian bersedekah. Walakinnahum aqwamun idza khalau bi maharimillahi intahakuha, tapi mereka itu adalah sebuah atau seorang atau sebuah kaum yang ketika mereka itu sedang berada dalam kesendirian, tidak ada lagi yang melihat, hanya dia dan Allah, intahakuha, mereka itu sedang berada dalam kondisi yang tidak ada yang melihat, dan mereka itu dihadapkan dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti zina itu. Ya, nggak ada lagi yang melihat, cuman kita dengan perempuan
kosong, nggak ada lagi yang melihat intahku. Ternyata justru dia melakukan perbuatan itu, padahal dia sering sholat, puasa, ya, baca Al-Quran, sedekah, haji dan sebagainya. Tapi ketika dia itu sedang berada dalam kesendirian, yang dia dihadapkan dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah, justru dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah tersebut. Ya, ini yang kemudian seluruh amal perbuatannya itu akan dihilangkan dan dijadikan habaan mansurah, sebagai bertebu yang berterbangan, nggak berarti apa-apa. Ya, seluruh amal baiknya dan sebagainya. Ini karenanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita ini sebagai orang-orang yang yastami'unal qaula fayattabi'una ahsana. Ya, orang-orang yang bisa mendengar kebaikan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian kita bisa mengimplementasikannya, kemudian membuat ya seluruh amal-amal perbuatan kita berdasarkan Al-Qur'an dan petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ya, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.